suasana sungai Terengganu. Buah highway. Okay, lepas tu hujung sana depan tengah tu bandar Kuala Terengganu tak nampak. Lepas tu sebelah kiri ni sungai Nerus. Dia sebelah kiri tu ada sungai pula. Dia ke ke sana. Ayuh cuba dekat kau tau. Ha. Dia dengan lu tau. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Tu Kuala Terengganu kat bukit tu kuat tu. Okay, sudut pasir tu Kuala Nerus. Sebelah kanan ni Kuala Terengganu dan di sini Kuala Terengganu. Okey. Lepas tu jambatan tu highway tu ke kanan tu menuju ke highway LPT Kuala Terengganu LPT 2. Okey, ni tempat lombong pasir, lombong pasir dulu. Ha, kawasan dia. Sebenarnya tempat ni dia tebing. Lepas tu sejak proses lombong pasir ni dia dah jadi landa ni macam ni, macam pantai. Macam itulah keadaan. Okay, sambil-sambil kita bersih perut ni, sambil tu kita mandi manda. Okay. Inilah puas kita. Bumai. Pokoknya tua. Di sini. Sekali ibu aku. Baru tahu ni kan? Aku tengok keras kereta maki yang jari yang mana nampak? Baiklah. Dalam dalam mana jauh ni? Nampak nampak nampak. Eh? Nampak nampak. Kau tengok eh? Tengok perut dia. Haa, ni perut dia. Haa, dah putih dah. Jelas, inilah proses ni. Proses membersih perut lembu. Okay, kita mudah mudah lagi kita buat di tepi sungai. Sebab air dia mengalir. Kalau kita buat kat rumah, guna air pahit. Apa ni, bau busuk pula. Jadi sini tak bau. Alam ambil alam. Okay, kita kau panggil apa ni? Gosok-gosok sehingga putih. Okay, perut ni sebenarnya ramai tak suka. Tak suka apa ni, proses bersih ni. Masing-masing tak, bukan takut. Malas. Malas dan kotor dia kata. Dia kata kotor. Memang kotor. Bila sudah sudah bersih, kita juga yang nak. Sebab itulah perut ni mahal harganya. Okay, perut ni. Ini dong, elok. Kita akan tangan dia. Mati buat gini. Dia macam sangat lepah. Sangat lepah. Mati lah. Bunuh. Ya, Rob. Bunuh. Okay. Bawa, aku bunuh, bang. Oh.
Itulah. Ni anak saudara ni, anak saudara sulung. Dia gajing, dia anak sulung lah. Ya, anak saudara sulung. Cucu mok sulung. Okey, ni ada siap. Basuh lagi. Dan ni yang belum siap. Okey. Okey, yang ni kita rendam dengan air kapur ataupun kapur barus. Ataupun kapur yang kita masak tu. Ataupun kapur biasa yang guna kapur shilling tu, yang yang plaster shilling tu ataupun plaster dinding tu. Air pakai yang tu. Memang kapur tu panas lah. Okay, yang ni kalau kita rendam pun dia akan tangga sendiri. Cuma kita gosok-gosok lah sikit bagi hitam ni hilang. Okay, jala dah sampai. Kita menjala dulu. Sambil-sambil itu kita menjala. Wah, sikit-sikit tinggal putih. Kayak gigi rebu dia tu, dia tangga. Betul. Gila kan eh. Okey tu. Bang, dah awak pergi lagi bah. Dah pergi dia, hilang ada buat. Yang ini, dia hilang ni. Buat cari apa? Eh, jangan sosok kita dah pergi. Tapi sosok itu sosok. Tahu tu. Ayam. Buat dengan cari apa? Ni ada gini. Pih. Buat lewat sikit. Kamu tak perlu, tiga. Kau akan hilang? Tak, tak apa. Apa? 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 Pegang hujung sikit. Haa, gitu. Tu. Ke tu kau kek bang. Pegang. Tu apa masih tu?
放进去。Itulah saja yang dapat saya kongsikan. Okay, YG minta maaf sebab video sebelum ni dia hilang macam tu, dia tak safe. Okay, moga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.